Masih bersama dengan Aldila dan juga Komo sang adik ipar dari Kak Bekti ya. Kita kan tahu bahwa memang beberapa waktu yang lalu ketika Kak Bekti masuk ke rumah sakit, kemudian juga adanya isu atau penggalangan dana yang membuat tentu saja semua bertanya-tanya. Tapi tadi juga sudah dijawab oleh Komo mewakili keluarga bahwa sebenarnya untuk penggalangan dana ini sendiri awalnya idenya adalah dari teman-teman selebriti. Sehingga ya kita juga harus tentu saja memaklumi saat itu Kak Aldila dengan terlalu banyak pikiran, banyak konsentrasi, pecah konsentrasi. Ya barangkali mengiyakan tapi bukan dia yang memulai secara langsung gitu ya untuk penggalangan dananya sendiri. Lalu kemudian akhirnya setelah di media sosial banyak komentar dari netizen yang kontra dengan adanya penggalangan dana. Apakah itu langsung dihentikan atau seperti apa Kak Aldila? Enggak sih, aku kan langsung nanya kan ke keluarga juga, memang keluarga kenapa jadi salah ngomong ya. Aku bilang ya memang saat itu juga jadi kayak sebenarnya terpaksa juga menerima saat itu infotainment juga waktu itu aku. Karena jadi terlalu kayak cepat. Terlalu cepat, jadi intinya kayak antara kepikiran sama mereka yang di luar, kasihan untuk kasih aku mau ngomong karena mereka menanti aku ngomong, tapi aku juga masih kayak otaknya masih banyak kepikiran. Pasti. Ya itu intinya gitu. Jadi saat itu kita banyak, aku kasih waktu, maksudnya bukan kasih waktu akunya jadi harus, wah karena dari itu orang jadi banyak yang apa transfer apa enggak. Jadi maksud aku kasih waktu biar aku maksudnya untuk kita menghentikan penggalangan dana itu. Walaupun di belakangnya itu ternyata Masya Allah banyak orang-orang baik yang nolongin Mas Bekti secara langsung gitu, baik ke rumah sakit atau ke beberapa pihak teman-teman juga gitu. Ada ya, juga tapi aku ya, juga aku bisa memahami Dila karena aku pernah mengalami mamah ya. Waktu itu di saat biaya tuh di depan tuh kayak waduh, memang di kepala tuh kalau saya ya di saat itu ya, aduh gimana ya? Memikirkannya tuh gak cuma besok dan minggu depan gitu loh King. Yeah. Yes. Memikirkannya tuh panjang banget. Yeah. Sampai mama meninggal waktu itu. Maaf ya Dila. Jadi waktu itu tuh memang jadi kepikirannya tuh satu-satunya tuh bukan yang lain tapi adalah uang Wi. Pasti. Gitu. Aku pernah di posisi kakak juga sama Kak Dila. Takut merawat gitu. Merawat papi aku selama satu bulan gak lebih. Gak bohong, iya. Itu aku sampai tidur di rumah sakit karena memang semua biaya bayangin satu hari itu bisa 100 juta lebih. Uang aku nggak banyak, aku dari mana, aku seperti apa. Tapi alhamdulillah maksudnya ketika itu ya intinya kalau uang tabungan aku nggak ada, aku bagaimana ya untuk betul. Membiayai orang tua aku. Ya manusiawi lah ya, kita di saat menghadapi. Kalut loh, kita nggak bisa. Kalut banget. Sudah pasti. Apalagi kalau waktu itu gue tuh mikirin, aduh mana rumah nggak ada value-nya lagi King. Kalau mau dijual berapa nih? Terus gampang nggak jual rumah, besok langsung keluar uang gitu kan. Ini emang kalut banget sih. Pasti kekalutan selalu ada ya buat siapapun yang pernah mengalami hal seperti ini. Kemudian ada pertanyaan lagi dari netizen bahwa kita tahu seorang Indra Bekti dia sudah terjun ke dunia hiburan begitu lama sekali. Kemudian pertanyaannya kemana asetnya, kemana tabungannya, kenapa itu tidak dipakai. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Dihujat karena galang dana, Aldila jelita tepis isu ogah jual aset karena pelit. Singgung soal cicilan. Ini boleh ditanggapi Kak Aldila? Intinya sih aku gak peduli orang ada yang mau datang mencemooh aku, diri aku. Orang tahu aku emang pelit-pelit. Kalau kita bukan seorang istri kagak pelit, anak saya makan apa, kehidupan kita bagaimana. Tapi gak ada yang tahu Mas Bekti realitinya sangat baik. Tapi maksudnya gini ya, orang taunya Mas Bekti hidup dengan beberapa lama dia kerja, digajinya besar. Enggak, reality enggak. Mas Bekti sampai kadang ngebantuin keluar kota, tidak dibayar. Terus ada beberapa orang cuma ngebantuin. Terus tapi Mas Bekti, terus dia gitu, dia pengen seluruhnya kalau di dunia ini bisa diambil mana, diambil. Maksudnya pengen menghasilkan sesemuanya. Menyenangkan banyak orang. Ya, itu intinya Mas Bekti. Tapi sometimes belum menghasilkan, yang orang tahu punya beras, punya ini, punya itu, kan enggak ada. Ya, belum, belum ada dan tidak belum menghasilkan. Tapi Mas Bekti pengennya semua hal yang dia ambil bisa menghasilkan, tapi sampai detik ini belum. Yeah. Itu reality jujurnya kita. Tapi Mas Bekti pengen buat hidupnya itu ya nyaman lah setidaknya, tapi kan semuanya itu masih cicilan. Orang ada yang tahu juga, aku enggak punya, aku
Alhamdulillah orang baik-baik yang masih ya. Kecil istilahnya ya Bang ya. Iya, ya, kalau ya, orang yang tahu lah intinya kita semua yang hidup di dunia artis ini ya, ya, ya. Pasti punya, kita betul. Ngasih ke siapa, betul, kemana, betul, kemana betul. Kan tahu, begitulah intinya. Aku nggak pernah mau mencemooh orang biar ya kita yang tahu. Aku juga salah saat itu panik ngomongin asal jadinya, tapi teman-teman dekat-dekat yang ngerti apa yang terjadi sama kita gitu. Tapi adisnya. Betul loh, maksudnya kita ya sebagai pekerja seni. Teman-teman artis tuh mungkin teman-teman cuma lihat di sosial media, wah kerjaan kita banyak. Tapi ada beberapa juga kerjaan kita tuh karena memang mau ngebantuin orang. Yeah. Karena kita di sana bukan dibayar, karena betul. Kita mau... Gak semua pekerjaan yang kita taruh di Instagram, kita lagi nyanyi atau mungkin kita lagi ngisi acara apa, itu kita dibayar. Betul, bantuin. Betul, terkadang tuh teman sendiri apa ya, mau minta duit, sahabat sendiri. Betul, karena kami juga yakin bahwa bentuk rezeki itu bukan hanya dalam bentuk rupiah, bentuk uang, tapi juga adalah pertemanan silaturahmi di mana ketika kita bisa membantu orang kita juga yakin akan terbuka pintu rezeki kita yang lainnya. Betul. Tapi Mbak Aldila, kita juga kemarin sempat melihat bahwa ada postingan dari Mbak Aldila di media sosial bahwa sempat menjual beberapa tas juga. Itu betul. Ya, sebenarnya sih itu jual bego juga sih. Sebenarnya mengikuti beberapa saran juga. Karena juga perasaan. Iya, itu saat itu jadi kayak memperlihatkan lo kan pada enggak tahu apa yang aku jual kan realitinya gitu. Tapi setelah itu ada orang-orang baik. Alhamdulillah yang masuk DM aku semua orang-orang yang baik, Mbak gak usah diikutin. Mereka mau ngomong apa sebenarnya gak usah diikutin. Ya pengen aku hapus, sebenarnya bukan hapus menghilangkan bukti, bukan. Kenapa juga ya aku ngikutin maunya mereka mau untuk memperlihatkan apa yang aku udah jual, apa yang udah aku panik, aku lakuin gak perlu sebenarnya. Iyalah itu kan ini yang privasi ya, maksudnya mau ngapain maksudnya, juga orang harus tahu lah. Ya, manusiawi sih. Iya. Kalau sekarang kan karena emang banyak sosial media, terus ya orang berlomba-lomba gitu loh untuk bikin konten gitu ya kan, biar ini ya. Tapi lu punya tanggung jawab dari konten apa yang lu bikin gitu, lu punya tanggung jawab dari apa yang lu sebarin gitu. Mungkin sesuatu yang lu sebarin dan sesuatu yang lu bikin itu nggak seperti apa kejadiannya gitu. Jadi hati-hati untuk bikin sebuah konten atau apa namanya yang lu posting di sosial media gitu, karena pasti nantinya ada dampaknya juga ke lu. Itu berbicara kepada netizen atau secara tidak langsung kepada netizen. Aldila juga yang sempat memposting tas karena emosional. Iya, kalau memposting tas secara emosional pasti, kalau dia kan pasti lu bayangin aja berapa juta orang sih yang ngehujat dia gitu. Ya enggak sih gitu, pasti dalam hati kecilnya dia gue pengen ngasih tahu nggak kayak gitu gitu loh kejadiannya. Sudah gitu loh ya kan. Sudah dapat musibah terus diinjek. Nah itu dia pula, dan gitu gue aja nggak tahu kok dia punya mental sekuat ini pada saat itu gitu, dan makanya gue bilang sama istri gue salut banget sama Dila gitu. Jadi buat teman-teman, yuk cobalah untuk lebih pintar untuk bikin sebuah konten di sosial media. Oke, buat Komo yang selalu menjadi garda terdepan bukan hanya untuk Bekti, terutama untuk sang kakak Aldila. Melihat perjuangan dia yang orang tidak akan pernah tahu berapa lama dia bersujud, berapa lama dia bersimpuh, dan apa yang dia dilakukan tanpa harus diperlihatkan. Apa yang Komo ingin sampaikan untuk sang kakak? Lu hebat. Lu hebat, lu kuat, mantap. Oke, dia sama adiknya. Walaupun sebenarnya aku kalau ketemu juga, Bun perlu datang nggak? Padahal nggak perlu kita nggak cerita lagi masalah ini, kagak. Jadi mereka cuma, ya ini dengan sifat-sifatnya dia ini bikin aku happy. Dia punya, aku punya keponakan juga, itu yang bikin aku happy. Aku nggak butuh untuk ketemu lagi orang, ya nih gue sedih nggak? Aku butuh kayak teman sampai datang, ya udah kita malah ketawa-tawa. Maksudnya untuk menghilangkan, refresh karena teman-teman, aku semuanya datang cuma, gimana kita ngobrolnya apa? Gak pernah ngomongin orang, gak pernah. Terus deal gimana lu sedih ya? Gak pernah. Kita jadi kayak happy-happy. Gimana dia? Kita ngomongin. Lingkungannya dibikin positif aja gitu ya kan. Karena datanglah untuk memberi kebahagiaan. Jangan datang. Terus kan kadang kan kita ketawa-ketawa terus dibilang, wah di belakangnya dia ketawa-ketawa happy-happy. Salah mulu emang. Ya Allah, gitu loh maksudnya. Susah. Gak mungkin juga dong dia di pojokan nangis gitu. Betul. Gitu yang dibutuhkan itu kan solusi ya Mas. Nah itu dia makanya bukan kita. Bukan malah ngasih beban masalah. Nah itu dia makanya teman-teman datang, saudara datang ya untuk bikin suasana jadi positif aja. Dan pada saat suasana jadi positif, otomatis pikiran kita pun juga bisa untuk mikir lebih baik lebih gitu loh terhadap masalah. Tapi yang betul yang harus hadapin. Dicontoh dari Kak Dila itu adalah jangan ngadu sama orang. Kan hari-hari mengadunya kepada Tuhan. Ngaji, terus begitu, yang benar itu kalau punya masalah jangan ngadu, gimana ya aku tuh gini-gini, karena belum tentu teman punya solusi gitu. Betul. Tapi kalau Tuhan pasti punya solusi apapun. Betul. Selalu
Dan tentu saja di sini juga kembali mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kita sebagai keluarga barangkali kita tidak bisa memberikan solusi, tapi kita bisa memberikan waktu untuk berada di sebelahnya untuk menyatakan bahwa kamu tidak sendirian. Aldila, singkat apa yang mau disampaikan oleh untuk seorang Indra Bekti, dan kita juga yakin keadaan akan semakin pulih dan akan menyaksikan dan paham apa yang akan disampaikan oleh Aldila. Atau nih dia lagi nonton apa enggak, karena nanti kan aku izin pergi juga sama Mas Indra. Pokoknya ayah harus kuat, ayah gak boleh mikirin. Kayak gini-gini dia kadang, aku yang ngomong nih di ujung gitu, terus dia ngomong, ini belum dibayar ya. Udah, gak usah dipikirin, gak usah dipikirin. Pokoknya ayah harus kuat, bentar lagi ayah mau operasi, ayah gak boleh kepikiran apa-apa. Pokoknya bunda bisa, kita bisa lewatin ini, pasti ayah bisa ngelihat lagi, ayah bisa balik lagi kayak semula lagi. Amin ya Rabb. Kita bisa bareng-bareng lagi. Kita kuat, pasti setelah ini Allah ngasih lebih baik lagi buat ayah. Pokoknya ayah harus kuat. Bunda sayang ayah. Aldila boleh berdiri. Silakan Aldila. Kita harus berikan apresiasi yang luar biasa untuk istri dari seorang Indra Bekti. Bahwa pada akhirnya kita juga melihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan percepatan dalam pemulihan, menjadi lebih kuat, karena kita yakin di balik seorang suami yang kuat terdapat istri yang jauh lebih kuat lagi. Sehat selalu untuk Kak Indra Bekti, Aldila dan juga Kak Aldila. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Silakan boleh duduk kembali ya. Siap. Ya, kita berharap juga buat sobat Ambiar di rumah selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Termasuk dengan pasangan selebriti kita kali ini, seorang duda tampan yang dia tidak satu tahun, tidak dua tahun dia menjadi duda. Sudah bertahun-tahun tapi kabarnya dia sudah menemukan tambatan hati. Pagi-pagi Ambiar, kita akan cari tahu siapa pasangan terbaru dari Marcelino Lefran. Dia adalah seorang Violencia Jenner. Marcelino Lefran dan juga pasangannya Rio. Tadi datang sini masuk sini pegangan tangan, kok sekarang dilepas tangannya? Kan salam-salaman nih. Iya. Oh, jejer soalnya. Oh, dipegang. Balik lagi. Kak Marcelino Lefran, mending belajar dari aku. Pegangan tangannya sama aku, ntar nikahnya sama orang. Belajar dari kamu sama pacar yang mana sih? Sama pacar yang mana? Gue apa sih jadi baper, jadi dendam dari yang mana? Aku tanya sama pacar yang mana? Ya, gak usah nanya-nanya kamu ya. Marcelino Lefran. Aku gak pernah komitmen sama kamu ya. Marcelino Lefran dan juga Kapio, kami semua di sini mau ucapkan. Mas, jangan percaya, Mas. Tapi kalau ini mah kan jadi, emang mau menikah ya, kapan? Ya, jadi gimana nih? Tapi, kok tiba-tiba keluar CL? Ah, pasangan lah, tetap di CL. Pasangan cintanya bukan karena harta kan? Kok ikut cinta karena harta? Gimana sih? Siapa ya lu cintanya karena harta kan takutnya? Aku cinta karena harta? Kok tahu sih? Mudah-mudahan kita membawa inspirasi ya, inspirasi yang positif. Amin. Oh, iya, kan selama ini kan gue udah berapa kali kan datang ke acara. Bener, iya, kan dia selalu sendiri. Nah, iya. Sekarang alhamdulillah bisa berdua. Iya, mau membawa satu joy and happiness. Yeah. Yeah. Amin. Happiness. Ayo kita berempat mengucapkan. Udah. Aku mau ngetes kamu biar gak marah-marah terus ya. Kayaknya pasangan barunya gak bawa aura positif buat kamu ya. Boleh silakan duduk ya. Boleh silakan duduk buat selanjutnya juga. Dan kita juga mau kasih lihat. Ini juga kebahagiaan seorang Marcelino Lefran yang akhirnya menemukan tambatan hati. Marcelino Lefran dan juga Vio. Mohon maaf kalau boleh bertanya. Boleh dong. Vio umurnya berapa? Aku 32 tahun. 32 tahun berarti perbedaan usianya 3 kali pemilu, 16 tahun ya? 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Kenalnya di mana sih kalau boleh tahu? Kenalnya di gym. Oh, kenalnya di tempat gym. Di tempat gym aja, jadi pada waktu nge-gym itu sambil ngeliat-liatan gitu ya. Oh, ada. Banyak cerita ya? Iya. Marcel yang ceritain. Gimana? Jadi sebenarnya kenalnya juga karena dikenalin sama temennya Dewi. Teman baiknya Dewi. Iya. Dia pengen, karena rupanya dia udah ketemu sama Vio, terus habis itu enggak hari-hari apa gitu dia datang. Terus nanya, Sel, lu udah buka hati belum? Kan kaget orang lagi nge-gym tiba-tiba ditanya begitu. Iya, maksudnya teman-teman aja. Oh ya, udah yang penting lu udah buka hati. Gua mau kenalin lu sama seseorang. Okay. Gitu. Terus enggak lama dia datang, terus dikenalin lah. Di hari yang sama. Di hari yang sama.
lagi nge-gym. Lagi nge-gym. Vio datang juga ke tempat gym itu. Iya. Dikenalin lah. Dikenalin. Apa pikiran pertama seorang Marcelino Lefran melihat Vio saat itu? Keren sih, cantik. Terus badannya fit. Terus ya pokoknya ya attentionnya udah, energinya sih udah menarik banget. Positif ketika juga. Ketika itu sudah positif. Ada seseram gitu ya Mas. Tapi jangan salah, gak langsung jadian. Nggak langsung ngobrol malah. Nggak langsung ngobrol. Hilang aja udah abis itu. Dia nggak berani ngajakin aku ngobrol. Dia cuma ngeliatin aku dari kaca-kaca gym doang. Aku ngobrol sama teman-teman aku, dia cuma ngeliatin. Belakangan diceritain. Nengok, dia pergi, dia buang muka, kayak gitu. Dari perkenalan sampai akhirnya ada kata jadian, itu butuh berapa lama pendekatannya? Kata pacaran ya? Iya. Wah itu lama sih ya. Lama sih ya. Kita kan ada sama-sama sebenarnya ada komitmen issue juga. Karena waktu kita pertama ketemu, kita pikir kita gak bakal pacaran. Jadi ya udahlah. Karena kita lifestyle-nya sama, jadi kita nge-gym bareng, abis itu kita makan sehat segala macem. Dia ngurusin anak, aku juga ngurusin anak. Jadi temen aja gitu. Tapi ternyata pas kesini, kita sama-sama bisa saling ngebuktiin kalau we deserve each other, we complete each other. Baru akhirnya kita bisa yaudah kita pacaran ya. Gitu. Kapan itu? Jadi mohon maaf, jadi Kavia ini sudah punya anak ya? Aku 3 anaknya. Oke. Ya. Sudah sama-sama punya anak. Tapi pernah, badannya masih. Sama-sama pernah membina rumah tangga juga ya? Iya pernah. Akhirnya pacarannya kapan kalau boleh tahu? Sebenarnya sih kita hitungnya dari Oktober. Tapi sebenarnya waktu itu kita belum ngomong pacar gitu. Iya. Kita benar-benar officially sebenarnya ngomong pacar itu baru-baru ini aja dia. Dari temen ke pacal, kalau dia bilangnya pacal, baru pacar. Kayaknya ada akhirnya. Isu ini ya, pacaran. Agak takut dia. Just let it flow sampai akhirnya, okay, yeah, oh yeah, kita udah pacaran. Yeah, gitu karena ya, pada saat kita siap, bukan betul, karena cuman karena kita kesepian aja. Awalnya memang karena kesepian, tapi pas kesini-sini kita bisa berproses kali untuk sama-sama siap. Yeah. Oke, Vio, apa yang kamu lihat menarik dari seorang Marcelino Lefran? Kalau first impression, ya badannya bagus. Iji badannya bagus, ganteng. Pas kesini-sininya aku melihat dia itu sebagai sosok bapak yang sangat baik buat anak-anaknya. Dia family man. Yes. Superman dia, lah ya gitu. Superman. Dan dia setia. Setia, iya betul. Yang emang itu penting. Penting loh setia. Karena laki-laki ganteng banyak, perempuan cantik banyak, tapi yang setia. Aduh kakak. Sama perempuan cantik juga banyak, perempuan kaya banyak, tapi perempuan setia belum tentu ada banyak. Makanya perempuan itu bisa, apa tadi, bisa mengambil komitmen untuk serius, yeah, harus dilihat dengan bagaimana perjuangan dia, bagaimana ada misi-visi yang sama tidak. Betul. Tapi baru dia bisa berkomitmen. Tapi kalian memang benar mirip loh. Iya, tapi kalau Vio, iya. Asalnya dari mana? Jakarta? Dari Manado aku sama. Oh, Manado! Oh, Manado. Oh, Manado. Kita bakal putus, Jo. Bagi. Cocok ya. Tapi Vio, perbedaan usia berarti bukan masalah buat bukan kamu. Bukan masalah buat. Aku malah memang justru sukanya yang jauh lebih tua. Supaya diemong, supaya disayang. Betul. Betul. Sama aku juga sukanya tuh yang lebih dewasa. Aku juga. Aku tuh suka dimanja-manjain, aku diratukan, juga, dimengerti. Aku mau dimanja-manja tapi kamu cuek-cuek aja. Itu lagu. Tapi kalau keluarga sudah saling mengenal satu sama lain? Waktu di Manado sih Marcel udah aku kenalin ke orang tua aku, tapi itu juga bukan khusus untuk ketemu orang tua, tapi memang kita sama-sama lagi pulang kampung, terus aku lagi makan, dia nyamperin sama anak-anaknya, udah kenalan gitu. Dia juga sempat kenal kakakku, itu pun gak sengaja juga ketemu di airport waktu itu. Jadi tapi itu belum menjadi satu prioritas utama, yang penting kita jalanin dulu aja. Oke. Tapi pertanyaan, ini mah pertanyaan ini aja sih lah. Netizen. Bukan netizen, pertanyaan bercanda gitu. Kira-kira kapan? Mau kapan apa? Melangsungkan. Iya enggak, maksudnya mungkin lebih kesini. Kan kita kalian berdua punya pengalaman dalam pernikahan. Iya. Kegagalan dan ceritanya hampir sama. Iya. Kekecewaan yang besar pernah mungkin terjadi. Iya. Nah kalian berdua pada akhirnya, yaudah deh, dari pacal jadi pacar. Nah setelah pacar jadinya nyonya dan tuan tuh tahun ini, tahun depan. Nah. Jadi pokoknya sekarang kita lagi mau menikmati masa pacaran itu. Pacaran. Karena ih, gak boleh lama-lama dong. Satu. Lama juga gak apa-apa dong. Lama juga kan saling mengenal satu dengan yang lain tuh gak mesti satu hari dua hari. Oh kalau Dewi kan langsung lamaran. Iya cepet banget. Beda dong, lamaran itu beda. Lamaran kalau ada Jawa laki-laki dan perempuan keluarga. Kalau aku dilamar lu beda. Aneh. Tapi ya, aku janji sama Marcelino Lefran dan juga buat Vio. Karena kemarin ini aku banyak yang nyumbang tenda, jadi kalau kalian nikah nanti aku sumbangin tenda buat kalian. Ini kasihan.
Kenapa? Yang minta tenda terus gitu. Tapi nggak pasti sama siapa. Tenda, iya. Calonnya tadinya, udah ada belum? Oh tadinya calonnya yang sebelah ini tapi nggak jadi. Dia keburu dilamar sama orang yang cerita bahagia. Kita mau ngasih lihat artikel yang satu ini buat Sobat Ambiar. Ternyata berawal dari tempat gym, kemudian juga berujung ke media sosial sampai akhirnya saling stalking. Wow. Marcelino Lefrant ngaku rutin stalking IG Violenza Janet. Pas lagi scroll ke pencet follow deh. Wow. Masa sih? Cuma kayaknya sengaja masa ke pencet. Bisa tau gak dari scroll bisa. Ke follow bisa. Ada jarak. Jauh, bener jauh. Gak bisa kadang-kadang. Jauh. Eh kenapa kalau mengaku yang gitu follow loh. Kenapa? Gak iya. Usah gengsi. Iya gak usah gengsi ngomong aja. Kenapa? Kan jadi waktu itu kan memang pas kita kenalan kan memang ada waktu kan gap. Iya. Karena ketemuannya juga sering lewat-lewatan. Dia gymnya jam 9, gue dari jam 7 sampai jam 9. Tapi itu udah nomor telepon itu abang. Belum. Jadi okay. Pas mau pulang dia datang gitu. Hai lewat-lewat. Ya udah gitu lewat-lewatan ya udah dong. Siapa sih dia si Vio nih lihat. Kepencet deh. Terus kepencet. Enggak mungkin. Bisa. Kok di unfollow kenapa? Nah bingung kan gue juga bingung tuh kenapa ya di unfollow. Kenapa di unfollow? Kan? Gengsi. Cewek biasanya gengsi itu cewek. Enggak tapi cowok ada yang sebentar, gengsi. Sebentar, alasan kenapa saat itu langsung di unfollow? Apakah karena menyimpan hati dan perasaan terlalu besar? Iya, biasanya gitu. Biasanya. Oh gitu, iya. Ada harus begitu ya? Gak ngerti juga kan, ya namanya juga udah lama ya gak pacaran ya. Gak pernah ada chemistry kayak gitu-gitu. Tiba-tiba kerudeduk gitu ya. Iya panik, pokoknya kepencet. Oh, namanya bisa, orang panik itu bisa melakukan sesuatu yang apa aja ya. Terus pikirannya udah kemana-mana. Oh, dia tahu nih gue follow terus unfollow. Akhirnya begitu ketemu di gym suka salah tingkah. Sempet sampai salah nyebut nama dia. Siapa nyebut gitu? Apa? Nyebutnya apa? Lupa sih waktu itu. Cuma oh Nunung kalau gak salah. Gitu. Terus yang menyerang itu yang siapa yang menyerang dulu? Atau sama-sama? Menyerang. Nah ini jangan salah. Gak semuanya. Gue nyerang. Serem. Kan laki-laki dan perempuan ini kan. Kalau perempuan kan gimana harus sih defensif gitu ya. Iya. Tapi iya dong, Mas Marcel siapa? Sih maksudnya yang iya akhirnya dulu. Ada satu approach, ada satu pendekatan yang mulai duluan finally, kan ya, finally nyerang, ya. Karena ada sesuatu kan kalau nge-gym biasa ya. Terus tiba-tiba dia latihan di tempat fitness. Dia latihan Muay Thai. Tendang coba pukul. Coba simulasi dong di kayak gimana. Di situ baru gue langsung, oh iya ya, tapi keren juga. Cuma mesti di fix ini, pukulannya, tendangannya mesti dibenerin. Baru gue ngomong. Akhirnya dapat obrolan. Akhirnya ada topik. Kayaknya Vio juga. Mencari momentum. Oh, ya. Mencari momentum. Cewek juga kadang-kadang gitu, mau tapi suka lau. Mau gitu nggak mau, dia tuh nggak mau ngakuin. Nggak kayaknya mungkin di tempat gym kayak Vio juga gini, apa ya? Apa nih gue mau ngatai atau apa ya gitu ya. Kayak yang dulu sama Pak Karin waktu mau ngegayet, kita malah balet ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau sama sudah punya buah hati, apakah sudah saling diperkenalkan satu dengan yang lain? Nanti kita akan cari tahu karena katanya anak-anak sudah merestui sesaat lagi tetapi bayi lo jatuh cinta.